Harno Joyo, Wali Kota Palembang, bersama jajaran pemerintah Kota Palembang, kembali menggelar kegiatan safari subuh yang dilaksanakan di Masjid Al-Hijrah, Jalan Gotong Royong, Kecamatan Demang, Lebar Daun, Palembang. Dalam sambutannya, Harno Joyo menyampaikan dalam setiap safari subuh yang digelar, selain untuk meningkatkan dan membina ikatan silaturahim, serta menyerap aspirasi masyarakat, dalam safari subuh juga dimanfaatkan Pemkot Palembang dalam menyampaikan progres pembangunan infrastruktur yang tengah berlangsung di Kota Palembang kepada masyarakat. Dalam rangka menjalin silaturahim tengah-tengah masyarakat, kami juga menyerap aspirasi. Jadi pada saat lama-lama disampaikan bahwa daerah sini sering tergenang. Soalnya hari ini juga petugas PU akan turun langsung melihat kondisinya. Kalau memang nanti belum tuntas, akan kita gotong royongi juga nanti daerah sini. Sementara itu, Buya Zainal Abidin Hanif sangat mengapresiasi program safari subuh ini karena membiasakan masyarakat dalam beribadah di masjid. Media silaturahim yang baik, serta juga diharapkan para pejabat-pejabat daerah dapat meniru kegiatan safari subuh Wali Kota Palembang. Kalau sholat subuh berjamaah seperti ini, dekat. Salah satu di antaranya ada matur kami tadi, spontanitas beliau, umroh, insya Allah. Jadi kedatangan beliau sungguh membawa manfaat untuk kami di masjid yang ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain, aparat-aparat lainnya seperti yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota. Septian Rizky, Sriwijaya TV.